أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء dan puji syukur kami ila maulana rabbi, sholawat dan salam kami tetapkan ila rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami taati syekhuna al-kiram kiai haji ahmad muzaki syah, yang kami taati fatwa-fatwanya para alim ulama Banyuwangi, yang kami muliakan Bapak Bupati beserta Ibu Wakil Bupati beserta Ibu Bapak Kapolres, Bapak dan Lanal, keluarga besar Nahdlatul Ulama, alhamdulillah bersama-sama kita berdoa supaya pengajian ini membawa manfaat kepada diri kita, membawa manfaat kepada daerah, membawa manfaat kepada bangsa Indonesia. Amin ya rabbal. Salawatan ya Bu ya. Salamullahi ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bersama salat Habibillah tawassal Nabi bismillah wabil hati Rasulillah, wabil hati Rasulillah, limujahidi jahidi lillah adri salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah tawassal Nabi bismillah wabil hati Rasulillah, wabil hati Rasulillah. Alhamdulillah saudaraku, karena mengejar waktu nggih, sampean datangnya ke sini mendengarkan dawuhnya para kiai Romo Yai Hisam tadi semuanya, dan anak-anakku yang pertama sampai yang terakhir, kita mengkaji diri bahwa hidup di dunia cuma sementara, betul? Ikut dawuh Kiai As'ad Sukerja, ikut dawuh Kiai Syafaat Lokagung, ikut dawuh Kiai Hamid Pasuruan. Kalau doa kula kali panjenengan agak mendekat sedikit pada Allah, jangan ada debu ada di hati, insya diajari mbak nyai, nyai musyaki di hatinya enggak ada debu sedikit pun tidak ada, tapi kalau batu rotok gede-gede, mudah-mudahan tidak ya Bu ya. Sebaik apapun amal saya dan panjenengan, tahajud kita jaga, sedekah kita lantarkan bersama, karena sedekah ini adalah kendaraan doa kita. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Saya dan sampean ahli-ahli doa siang malam. Tapi tidak ada yang namanya fulsanya. HP BlackBerry bagaimana bagusnya tanpa fulsa mboten nyambung, betul? Dua kabupaten terendam, gimana bangge? Kita manfaatkan sampean dan saya tiada capek-capeknya. Saya tadi malam ada di Jember Selatan. Siang tadi saya diundang Muslimat NU Kencong, 4 kecamatan disatukan. Belum tidur, jam 8 tidur, setengah 9 sudah bangun berangkat. Nyampe ke rumah jam 2, mandi langsung menuju sini. Sampai nyai sampai sekarang tidak kober hamil-hamil lagi pun tidak apa-apa sudah. Ngepek sing ono mandar barokah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Kula kali panjenengan lek bersyukur akan ditambah kenikmatan oleh Allah, tapi apabila ingkar akan diturunkan adabnya. Al Banyuwangi yang namanya Gunung Raung bergerak-bergerak, orang NU bersama-sama solawatan, Habib Syekh solawatan, nggih napa nggih? Kiai Musyaki nggih solawat sama, nggih napa nggih Bu? Manakib itu cuma namanya, di dalamnya Asmaul Husna. Dan mari dan hadir nggih Bu. Dan ini mandang-mandang ketemu, amin ya Rabbal. Anakku kaulah muda semuanya, untung sampean ya. Tidak seperti yang lain, coba di mana kota mabuk-mabukan, kenapa nggih? Minum-minuman, pacar-pacaran, setan-setanan, anteman-teman. Sampean diajak oleh Bapak Bupati, diajak oleh para Kiai Banyuwangi untuk takarruban ilallah, alhamdulillah. Di dunia cuma sementara. Saya terlalu panjang umur ini, yang enggak berani juga. Maaf, saya lupa tadi sama Kiai Hisam, lupa sama yang mulia Kiai Muntaha juga lupa. Lupa. Kasihan. Yang cepat sepuh-sepuh niki para kiai hadirin, karena yang dipikirkan sangat berat. Cuma yang awet muda Kiai Musyaki dulu, Kiai umurnya cuma 60, sekarang tinggal 33, muda lagi. Alhamdulillah. Sing wedok kudu iso, Bu. Pingin sukses itu enggak ada ceritane wong turu tok, nggih napa nggih? Napa Al-Qadiri bangunane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hang sun karepno bisa ambiriko selawase ya mong ambiriko, tapi kelendi maning caritone wis beda saikine riko wis sing ana digawa. Wangi bentang mari nggih. Ayo. Hang sun karepna bisa. Yang bawa ikut sing gak melok kena udun. Selawase ya mong ambiriko, tapi kelandi maning ceritone wis beda saikine riko wis sing ana. Digawa wong liya menyang Banyuwangi lakok tuku beras, langkai punyai saiki gak pati wah ngelama-ngelama minal hotoya robi zidna ilman zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan sholiha amalan maqbula. Penyakit hati tiada obatnya, ingat mati itulah syaratnya. Salli ala Muhammad bil barakah wal karamah. Semuanya saja Allahumma salli ala Muhammad. Mahallul qiyam berdiri. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaih. Semuanya bersama-sama ikut yang semarak sing seneng nggih. Lek sampean seneng, Rasulullah seneng, Allah seneng. Jang seneng nggih, semuanya ikut. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayang teng umat panjenengan welas asih teng umat panjenengan Nabi
sangat cinta teng umat rino wengi mikiri umat ya Nabi salam alaika. Engkaulah Nabi, Nabi Muhammad, kami semua mohon syafaat. Engkau lah Nabi, Nabi Muhammad, kami semua mohon syafaat. Semuanya ikut kiai ye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, Ilahi, anta maksud. Sebentar lagi 2016 akan ditinggal. Mari kita tobat bersama di lapangan ini kepada Allah. Kullu bani adamu khotta'un wa kullu khotta'ina taubahun. Semua anak cucu Adam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, li abi wa ummi, astaghfirullahaladzim, واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه انه كان غفارا. Pam-pam rese 1 triliun untuk Anda, saya jamin hidupnya digondok nih dedel duel mati. Yang namanya Gaddafi hancur, Afghanistan hancur, semua negara sekarang namanya Suriah jeder duel. Indonesia orang luar negeri heran karena barusan kumpulnya 5 juta umat di Jakarta, cari wong orang lagi hancur sekarang Indonesia. Alhamdulillah aman dah aman. Selamat dah selamat. Selamat sebabnya apa? Kerukunan antara ulama dan umaro, simfani minan nas, dua golongan dari manusia. Ini pidatonya Ki Mas Kur Ali ini, antara ulama dan umaro. Kalau ini solihat, solihat kullu, kalau ini fasadat, fasadat kullu. Ini rusak hubungan ulama dan umaro, hancur. Kalau ini rukun seperti malam ini, makmur. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah berkat kumpulnya antara umaro dan ulama, Indonesia bisa aman makmur, tidak bisa perang saudara. Karena apa? Paling hancurnya negara, jangankan kiamat nak semuanya, kalau sudah terjadi perang saudara, tidak ada harganya harta. Setelah Dajjal itu ada namanya Nabi Isa Al-Masih turun lagi, ada namanya Imam Mahdi. Le, nanti ada perang juga nanti, tapi ini Bapak Kapolri dengan Bapak Jenderal anu Bapak Dandim, nanti tidak ada lagi alutsista itu, tidak ada. Saya tanya kepada siapa? Kepada Pak Bapak Jenderal Agus Tadi Sasongko. Itu santri saya kasat itu. Saya tanya, bagaimana mengenai rudal nuklir? Nuklir kiai kehebatannya 1000 kali bom atom di Hiroshima. Ngerti? Nuklir kekuatannya 1000 kali bom atom di Hiroshima. Ada sekarang berlomba karena panas-panasan. Tujuannya tamak dunia ini. Manusia tamak ingin menguasai dunia. Sebetulnya nuklir sudah terjadi 68 dulu. Akan dibom dengan Soviet bumi ini, akan dimiliki bumi ini, akan dibom oleh Amerika nuklir, akan dimiliki. Tapi takut nuklir kena dirinya, maka mencari tempat ngungsi dengan Apollo-nya, Gagarin ke bulan, planet Pluto
bulan tidak ada tempat ngungsi. Leono tempat ngungsi, hidup di sana, insya Allah ini sudah dinuklir. Tapi tidak ada. Jadi nuklir tetap tidak terjadi sampai sekarang. Mari orang NU, jamaah manakib mohon, mudah-mudahan nuklir masih tidak terjadi. Allahumma, Allahumma. Kenapa sekarang Trump mengancam? Ngancam, yang diancam siapa? Korut. Korut punya nuklir. Jangan coba-coba, katanya Kim Jong-un. Tahu kamu? Kim Jong-un. Itu anaknya Kim Jong-in. Yang pelontos kepalanya pinggir, punya nuklir. Nuklirnya 2000 kali bom atom di Hiroshima. Kalau ini ngebom, maaf ya, itu duduk dolanan koyok mercon. Setelah ini dolanan Pak Anas ini, duor-duor, itu dolanan. Tapi kalau nuklir bukan dolanan, itu niat negara-negara akan menjadi pembunuh massal. Tapi maaf, setelah sebelum namanya, tanyakan kiai-kiai ini, sebelum namanya Imam Mahdi turun, sebelum ada namanya Nabi Isa turun, ada namanya Duhon. Duhon itu ada asap, ini masuk ke Banyuwangi. Satu kali lewat, leleh ini semua. Besi-besi leleh, orang-orang mati semuanya. Kecuali orang Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah. Di kala itu, Duhon lewat, orang kafir seperti zombie-zombie. Saya tanya pada Pak Agus tadi, saya tanya pada Karl Simbolon, itu Wakapol, Wakasat, itu orang Palembang, orang Padang, santri saya, sekarang pensiun. Pak, nuklir kok begitu hebatnya? Saya tanya, kalau malaikat apa kena nuklir? Saya gitu kan. Malaikat apa kena di bom nuklir bisa? Wah itu Pak Yai, itu yang di luar jangkauan akal.